familiar secara sadar menyakitkan bersalaman atau tidak berenang setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam dakwaan tugas pengembangan pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang informasi elektronik. 2. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Penny Nur Amelia dengan pidana penjara selama 2 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!